Pak, Instagram, live Instagram. Nah, hari ini kita kayak kemarin lagi tuh bagian tugasnya aja. Ridwan Atta nanti coba untuk dibagi kira-kira siapa yang pegang live dan buat dokumentasi video dan lain-lain. Terus di mention Wan, pokoknya ada dua ya. Selamat malam Akademia Jogja, berjumpa lagi di Mistis. Menguak misteri di hari Senin bersama saya Pierre Kardidia. Dan tentunya kita akan menguak misteri sebuah gudang mesin pabrik. Kira-kira misteri apa yang ada di dalamnya? Saya bersama dengan Bapak Ari Wahidi akan menguak misteri yang ada di dalam sini. Baik, Akademia Jogja, seperti inilah suasana yang ada di dalam gudang mesin dari sebuah pabrik yang ada di daerah Berbah, Sleman, Yogyakarta. Yang konon kabarnya, di sini sering ditemui penampakan sesosok wanita. Nah, malam hari ini kita akan menelusuri kira-kira siapakah sosok wanita tersebut dan misteri apa yang ada di dalam pabrik. Banyak gimana, Pak? Sumur ini. Kan ada sumur aja ini. Dari sana. Sumur nggak dipakai. Sumur. Iya, itu. Dari sana. Arah sana. Arah sana. Iya. Ini madam baru nyampe nih. Aku udah ngeri aja. Terlambat dia. Iya. Karena ada siapa-siapa di depan. Pas masuk, karena kita di sana. Ini sudah menarik perhatian. Terus tadi pada di sini kan, jadi aku masih mikir lagi karena ini juga ada, di sini juga penuh, tapi memang pengen lihatnya di sana. Tadi sempat nangkap sosok mama. Kita kesini dia ini udah nggak kelihatan lagi. Kata bapaknya tadi ternyata di situ memang ada sumur dan pohon pisang yang sangat hebat. Gudang yang di sini adalah gudang sekerpat. Kebetulan di sini energi sangat besar sekali dan di sini yang paling ekstrim. Okay. Jadi makhluk-makhluknya itu di sini nanti berani berinteraksi. Berinteraksi bisa sampai bahkan bisa menyentuh seseorang. Tapi kalau yang di lokasi yang penelusuran yang lain ini hanya penampakan fenomena. Ya, makanya nanti bisa ditentukan untuk sesi hening itu di lokasi dalam.
sebenarnya logam itu bukan bentuk besinya terus memiliki medan magnet. Logam seperti ini kan mengeluarkan baunya. Nah, baunya itu ada bau khas oli, ada bau khas besi, ada bau khas karaten. Nah, bau ini yang berinteraksi menjadi suatu medan magnet sehingga makhluk itu menghirup dari energi seperti itu. Nah, nanti kalau berinteraksi power konjungsi, pembentukan makhluk astralnya itu mesti yang serem, kuat, gede. Nah, itu kan apa? Identik dengan benda-benda yang ada di dalam. Ini sebelah sana. Ini kan tadi buildingnya. Mungkin udah belum bisa ngasih lihat sendiri. Ini kan buildingnya tadi kita masuk. Nah, di sebelah sana itu ada satu sumur yang disinyalir sumur itu memang pusatnya segala macam. Dan tadi sempat udah di live yang sebelumnya, sebelum akhirnya kita sambung lagi, di yang sebelah sana itu Madam sudah lihat dari dalam tadi ada jendelanya, emang ada perempuan dan sedikit berbondong-bondong ternyata dari sebelah sana. Oke. Sebenarnya aku penasaran sih pengen kesana, cuman tadi sempat diajakin sama bapaknya yang jaga, bahkan Madam aja nggak berani untuk kesana. Chris kecil. Iya. Tak ingat bapak ini. Chris yang menyerah ikut bapak. Karena kita lagi ngobrolin ya, Pak ya. Ngobrolin. Tiga aja kenangan. Oh, ini Chris beneran. Iya. Wah, ini sudah tua ya. Sampai ininya sudah. Chris kecil. Iya. Ya, ini harus di apa? Di rendam dulu supaya bisa lepas, bisa ditarik. Maksudnya oh dilolos gitu. Iya. Itu munculnya dari mana? Ya, tahu-tahu sih. Tahu sih. Ini bapak yang tahu kalau saya pas di sana. Tadi jatuh dari atap itu ya, Pak? Yang kotak-kotak. Yang untung tadi. Ya, ini memang yang namanya interaksi, salah satunya benda-benda gaib yang ada di sekitar sini. Ini ternyata bisa terbukti, bisa muncul ya. Seperti yang kita sampaikan di awal acara tadi, bahwa di sini ada benda, ada makhluk astral, ada istilahnya semua benda-benda gaib di sini sebenarnya banyak. Ini hanya muncul salah satunya, mungkin karena apa? Pas berinteraksi, kebetulan di sini ada energi-energi yang kuat. Ini diperhatikan, ini sudah karaten, berarti ini umurnya sudah tua sekali. Baik, Karmi Jogja, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk sesi ini. Oke, jadi Akademi Jogja bisa langsung menyaksikan. Akademi Jogja, kita tadi mendapati suara seperti suara petasan. Dan saya penasaran akan hal itu, jadi kita akan menelusuri kira-kira dari mana asal suara itu dan
apakah ada benda yang akan menyusul kedatangan keris yang ukurannya cukup kecil tadi, akar meja hujan, apakah ada benda lain di dalam sana? Kita coba pastikan. Baik, Akademi Jogja, itu sudah sampai pada penelusuran yang terakhir. Kita akan bersama-sama melihat kira-kira apa yang terjadi di dalam selama kita tinggal untuk melakukan sesi ini. Oke, saya akan masuk pertama. Baik, Armei Jogja, kira-kira ada apa yang terjadi di malam hari ini? Ambil kamera. Baik, Armei Jogja, kamera live Instagram sudah pian Abdi kembali. Oke. Baik, Akademi Jogja, kita menemukan apa ini, Pak? Ya, belum dicek. Mati. Saya ambil ya. Mati. Halo? Instagramnya mati. Oke, Pak, ini Syarif Wacil bertanya, sebenarnya masih penasaran gitu. Benda yang kedua yang seperti kepompong emas ini sebenarnya benda apa sih, Pak? Jadi kalau para penggemar pusaka yang disebut besi kuning. Besi kuning, ya. Dan fungsinya adalah untuk keamanan. Ya, pagar istilahnya. Ya. Lalu selanjutnya apa yang akan kita lakukan terhadap kedua pusaka ini, Pak? Ya, nanti kita cek. Kalau bisa digunakan, ya digunakan. Kalau tidak mau digunakan, ya nanti bisa dikembalikan. Oke, untuk kesimpulan atau bisa dibilang pelajaran apa yang bisa kita petik di mistis episode hari Senin tanggal 30 Juli 2018 ini, Pak? Oke, para pendengar dan pemirsa semuanya, memang di mana tempat itu dulu terjadi aktivitas yang tinggi, di situ tersimpan suatu energi-energi gaib. Dan yang namanya benda-benda gaib itu bukanlah suatu kekuatan yang mutlak, tapi itu hanya sarana. Tuhan menyalurkan suatu energi yang dimanfaatkan oleh manusia supaya dimanfaatkan dengan baik. Di situ hanya menunjukkan bahwa kuasa dan keagungan Tuhan. Baik, Akademi Jogja. Kalau begitu, Vian Aditya pamit undur diri. Terima kasih juga buat Akademi Jogja yang sudah mendengarkan mistis edisi gedung atau gudang mesin pabrik edisi 30 Juli 2018. Kalau begitu, silakan Syarif Acil, Vian Aditya pamit. Kita ketemu lagi di mistis minggu depan. Instagram, live Instagram. Yan, kenapa ini, Yan? Jadi Akademi Jogja tadi ini nggak ada. Oke, Akademi Jogja. Tadi ini adalah cerminan, bukan apa ya? Maksudnya interaksi lanjutan yang diakibatkan oleh besi kuning.
yang bentuknya seperti kepompong tadi, Alarmi Jogja, dan dibalut dibalut kayak besi kuning. Iya, besi kuning gitu atau emas gitu. Dan kita memang letakkan di sini dekat kalender, dan alat tersebut atau pusaka tersebut hilang, tapi sudah berganti dengan bunga. Boleh dibawa nggak, Pak, bunganya? Tanya Pak An aja, belum bisa saya. Oke, saya teleponin Pak hari ini. Kirim angels ya, telepon Pak Ari. Halo Pak Ari, ini pusakanya jadi kembang. Kenapa Pak? Gimana? Oh, silakan dijadikan satu Pak. Terus gimana Pak Ari? Lah ini berarti kerasnya ditinggal atau? Oh gitu, berarti ini dibawa Pak Bambang semua gitu. Oke, dibungkus jadi satu Pak, monggo di beto mawon. Iya Pak, terima kasih Pak Ari. Iya. Monggo dibawa. Oke, Alarmi Jogja. Itu tadi adalah salah satu apa ya, interaksi lanjutan yang memang ternyata entah kenapa ya, kita tadi udah mau balik gitu kan, udah mau keluar dari lokasi ini, tapi tiba-tiba Pak Ari bilang sama saya, itu sepertinya wesi kuning yang tadi kita temukan itu bereaksi lagi. Kira-kira apa? Silakan dicek. Dan ternyata benar. Interaksinya itu adalah pusaka yang tadi itu menjadi bunga yang kalau misalkan Alarmi Jogja terkenal dengan bunga yang biasanya buat mawar. Bunga mawar yang biasanya kita buat nyekar gitu ya Alarmi Jogja. Dan memang menurut mandat dari Pak Ari, keris yang tadi ditemukan oleh kita untuk sesi mistis malam hari ini diharapkan untuk disatukan kepada bunga dan dibungkus ya Pak ya. Oke, gimana Pak tanggapannya Pak Bambang? Ya, untuk tanggapan sesi hari ini kami juga merasa terkejut ya setelah tadi saya melihat sendiri dengan mata kepala, dengan mata sendiri. Pertama kali menemukan keris, saya sudah agak heran, sedikit keheranan karena selama ini saya kerja di sini nggak pernah ada barang ini. Keduanya, kita setelah ada sesi hening, kita masuk, kita menemukan suatu benda, yaitu besi kuning ya. Kalau besi kuning itu kalau orang tua dulu memang itu untuk kekuatan, untuk kekebalan. Jadi setelah kita temukan ternyata sama Pak Aribi, ditaruh di meja, kita tinggal sejenak, berubah menjadi bunga ya, bunga mawar. Yang intinya bunga mawar itu setelah dianalis itu ternyata akan mau jadi satu dengan keris itu sendiri. Makanya kita nggak tahu, nanti kita manfaatkan dengan yang baik-baik. Betul. Jadi kita kalau kita punya sesuatu itu kita harus bisa untuk menolong orang. Betul sekali ya. Mungkin ini adalah salah satu apa ya, hadiah kali Pak ya. Dari yang di sini kan Pak Bambang kan udah apa ya, ini kalau orang Jawa ngerumati ya, ruangan amin. Ini ya, terus Pak Bambang juga kerjanya kan di sini ya. Ini monggo, itu haknya berarti ya. Luar biasa. Oke, Alarmi Jogja, mistis kita di malam hari ini. Terima kasih Pak Bambang ya.